teman-teman. Aku Kia, umurku 8 tahun. Hari ini, saya mau buat KTP loh. Kalian tahu kan, jika anak seusia kita sudah bisa punya KTP juga? Namanya, Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak untuk mendata, melindungi, dan memenuhi hak kita sebagai anak-anak. Dengan kartu ini, kita bisa mengurus keperluan kita sendiri tanpa harus memperlihatkan kartu keluarga. Seperti mendaftar sekolah, periksa kesehatan, membeli tiket, menabung di bank, dan keperluan lainnya. Oh iya, kartu identitas anak ada dua loh. Untuk anak berusia 0-5 tahun dan untuk yang berusia 5-17 tahun. Keduanya berlaku hingga kalian berulang tahun yang kelima dan ulang tahun ke-17. Bagi anak warga negara Indonesia atau WNI yang baru lahir, KTP anak akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran. Untuk anak WNI yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Mengisi formulir permohonan, fotokopi kutipan akte kelahiran, dan menunjukkan kutipan akte kelahiran aslinya, kartu keluarga asli orang tua atau wali, dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Mudah kan teman? Tunggu apa lagi? Ayo ke kantor Dukcapil Timur, agar kamu juga punya KTP anak. Gratis kok. Kartu Identitas Anak melindungi hak anak-anak Indonesia.